Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Inggit Kartika Sari. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman ngelihat kegiatan aku bersama keluargaku. Ngapain aja guys di weekend kali ini? Oke guys, kali ini aku lagi nemenin anak aku main di Amazon guys. Nah, karena kemarin anak aku udah pengen banget main ke Amazon, jadi baru minggu ini aku bisa nepetin janji aku ke anak aku. Jadi kita sekarang lagi nemenin para bocil untuk main di Amazon guys. Nah, kita lihat dulu nih si kakak ngapain ya. Kakak lagi main apa guys? Yuk kita tanyain kakak ya. Tuh, kakak lagi main apa? Ternyata dia main kartu-kartuan yang aku sendiri aja nggak tahu cara mainnya guys. Tapi ya udahlah, yang penting anak aku happy, kita temenin aja ya guys. Nah, kita lanjut guys. Sekarang kita liatin si adik lagi main tembak-tembakan guys. Ceritanya lagi nembak zombie deh kayaknya guys. Ya bener guys. Jadi ini tuh mainan yang keluar bola, terus kita seolah-olah nembak zombinya supaya zombinya itu sampai mati guys. Nih si papa gregetan karena adik mainnya lambat, jadi si papanya nggak mau kalah guys untuk membantu adik membasmi para zombie-zombie itu ya guys. Kayaknya seru juga guys. Mama keliling-keliling aja ya guys. Kita lihat adik dan kakak yang asik bermain guys. Sampai seneng banget mukanya guys. Harinya hari Minggu, harinya anak-anak guys. Tuh, akhirnya aku juga nyamperin guys, saking gregetannya adik ngelawan zombie-zombie itu. Dan mama pun gak mau kalah ya guys untuk support. Lanjut guys, setelah adik main tembak-tembakan yang nembakin zombie, sekarang dia mau nyobain pesawat-pesawat ini guys. Yuk kita temanin dah si adik mau nyobain naik pesawat supaya berasa kayak pilot kali ya guys. Seneng banget nih si adik nih guys. Sekarang kita lanjut nemenin kakak dan adik lagi main lempar-lempar bola basket guys. Tapi ini versi mininya ya. Dan si papa pun gak mau kalah guys, kepengen nyobain juga kali ya memasukin bola. Tuh, tapi gak muat guys, ini cukup buat adik sama kakak doang ini guys. Karena kita gede jadi kita ngalah aja dengan anak-anak ya guys. Tuh, semangat kakak dan adik. Mama sama papa nungguin di belakang aja ya. Kita lihat ya guys, kira-kira kakak sama adik berhasil gak masukin bolanya banyak ke dalam ring. Dan kira-kira mereka dapat poin gak ya guys. Setelah bosen main basket, ini kakak lanjut nyobain main ala-ala kayak naik ski gitu ya guys. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ngelihat dari permainannya seolah-olah ini serasa kita lagi ice skating deh guys kayaknya. Nah, kita lihat kakak ya yang lagi asik mencoba permainan ice skating ini. Jadi seolah-olah kakak lagi beneran nyobain main ice skating.
Nah, kalau adik sama papa nyobain tembak-tembakan ini, guys. Biasalah ya, anak laki sama papanya, guys. Jadi mereka ceritanya battle, guys. Tuh kan bener, guys. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, ini tuh salah satu favorit tempat mainnya anak aku kalau pergi ke Amazon, guys. Kita lanjut lagi, guys. Nih, adik main apa ini ya, guys? Kuda-kudaan apa main hewan-hewanan ya, guys? Aku juga sendiri nggak tahu, guys. Kita lihat bareng-bareng aja ya, guys. Nih anak aku muter-muterin pencetannya, guys. Lanjut lagi, sekarang papa sama adik udah main motor balap, guys. Setelah ngumpulin banyak poin atau karcis yang tadi didapat, nah sekarang mereka berdua lagi bingung, guys, karena pengen nuker mainan seharga tiket yang didapatkan, guys. Kira-kira mereka nuker apa ya? Tuh, ternyata si kakak udah nuker mainan. Ini untuk adik, ada hewan-hewanan gitu, guys. Dan si kakak masih mencoba memilih, guys. Lanjut, setelah kita dari Amazon, kita lanjut, guys. Lanjut ke tempat yang menjual pakaian olahraga, kemudian peralatan dan perlengkapan olahraga ya, guys. Nah, tujuan kita ke sini tuh kita mau coba nyari sepatu fin untuk kakak renang, guys. Jadi ini udah dapet ya, guys. Ini kakak lagi nyoba-nyoba dulu, guys. Kira-kira pas nggak ukuran sepatu ini untuk kakinya kakak. Kelar dari beli sepatu fin, kemudian beli baju olahraga dan perlengkapan olahraga lainnya, kita lanjut, guys. Ini anak aku pengen jajan ice cream. Setelah kita makan ice cream, kita pun menuju restoran untuk ngisi ruang tengah kita, guys. Dan ini salah satu restoran terfavorit yang ada di Kokas untuk keluarga aku, guys. Jadi ini namanya Doki, guys. Makanan-makanan Korea gitu ya. Makan apa, Papa? Dan ini ekspresi mereka ketika lagi lapar dan gak sabar pengen nyobain makanan yang enak di depan mata, guys. Setelah kita dari mall, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu persiapan nganterin anak-anak aku les renang. Ini dia tempatnya, guys. Anak aku itu private renang di kolam Cikini, guys. Mungkin kalian udah gak asing lagi ngedenger tempat Cikini, guys. Nih, aku lagi nyiapin adek untuk ganti baju renang, guys. Si kakak mah udah mandiri ya, jadi dia langsung aja jalan untuk pemanasan dan untuk siap-siap mau nyebur ke kolam, guys. Nih, aku udah nyiapin adek dan udah gantiin baju adek, guys. Ngajak aku gak record biar gak terlalu kelihatan, guys, karena anak aku udah bisa malu, guys, tuh. Dia udah telanjang dada aja ya, guys, karena lagi dirayu sama bibi untuk pakai celana, guys. Nah, ini aku sembari masangin adek baju renangnya. Maaf ya, guys, agak kita sensor sedikit supaya adek nggak terlalu malu, guys. Jadi dia udah bisa malu, guys, nih. Kita pakein adik baju renang. Nah, tuh si kakak udah siap-siap tuh, guys, mau ganti baju renang. Sebelumnya dia nyamperin kita dulu, guys, tuh. Nih, sembari kita pakein baju renang, aku gak lupa tadi udah olesin minyak kayu putih ya, guys, supaya anak aku gak masuk angin karena mau berenang, guys. Tuh. Nih, lihat kelakuan adik ya, guys. Kita lagi record, dia malah lucu-lucuan ngadepin kamera, guys. Nah, ini, guys, anak aku udah mulai latihan renang. Ini kita pakai
bantuan jasa dari Pak Haidar ya guys, yang ngelatih anak aku. Bapaknya super baik dan benar-benar sabar ngadepin anak aku, terutama si adik, karena adik benar-benar belum ada basicnya. Kalau si kakak mah basicnya udah bisa renang, dan si adik tuh belum pernah nyobain renang. Jadi ini kita khususkan buat adik juga ya guys, biar bisa cepat renang kayak kakak. Tuh guys, anak aku udah latihan renang. Tuh, jadi senang banget guys, setiap minggu kita ngeliat progresnya. Dari yang belum bisa renang si adik, benar-benar nggak bisa, sekarang udah mulai ada kemajuan guys. Jadi kita happy. Seru ya teman-teman ngeliatin anak-anak aku lagi latihan renang, dan di sini tuh juga banyak yang latihan renang ya guys tuh. Jadi seru-seruan deh. Sembari nungguin anak lagi les renang, ini aku sama suami aku duduk-duduk cantik aja di sini guys, nungguin anak sambil makan dan minum. Lumayan kan guys, rebahan dulu kita. Oke guys, sekian dulu video kita aku hari guys. Ini. Terima kasih yang udah selalu setia nonton video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.